Cek Stokis. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain? Kamu kayak orang hilang. Kamu kaget enggak? Enggak, biasa aja. Krik 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 krik. Jahat. Jahat enggak, Vitaners? Enggak ya, ini bentar. Ini kelihatan enggak sih para viewers tuh, kelihatan enggak? Kelihatan kan tuh. Aku kecil. Iya kecil dan pakai sedotan, iya kecil. Hai Vitaners. Hai, ini kita lagi ada di mana ini? Kita ada di Stokis AA 541 di Magelang. 541 di Magelang. Wih, kita mau grebek Grebek Stokis, yeah. Guys. Ada yang udah kangen belum nih sama Grebek Stokis? Kangen enggak? Vita Nostin. Kangennya sama aku. Nah, langsung aja ya. Gak usah lama-lama, kita langsung grebek aja Stokisnya, yuk. Kita jalan. Mana ini Stokisnya? Ingin kita berdua. Nih. Stokisnya. Noh. Tuh. Oke. Okay. Kelihatan enggak tuh? Daripada kelamaan, kita skoy. Langsung aja kita grebek ya, boy. Kok grebek polisi, grebek Stokis tapi ini. Tuh. Langsung skoy. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame banget. Terus, orangnya tuh 4 loh di sini. Suaranya kayak orang 100 loh. Semangat banget tuh. Wah, mantap. Nah, ini kita sekarang ada di Stokis mana ini? AA 541. Woi, AA 541 nih. Tuh. Ini bentar, ini kita masuk ke Stokis AA 541 tapi kok tiba-tiba saya lihat itu udah rame ini. Banyak ciwai-ciwai cantik. Wah, gemes-gemes ya. Iya. Gemes-gemes. Ya enggak juga. Nanti kalau udah ada yang punya suami, suaminya marah loh sama situ. Hati-hati. Ini kita ada di sini udah ada nih. Ada rombongan mana ini? Enggak tahu ini rombongan mana ini. Nah, kayaknya ini kita langsung tanya-tanya aja ya. Kenalan dulu deh, kenalan dulu. Yuk. Kenalan yuk. Siapa duluan? Oh, dari sini, dari pinggir. Dari sini nih, dari pinggir. Oh, ini dari yang paling cantik, paling, paling ceria, seksi gitu. Wah, mantul. Imut-imut. Yang penting bukan amit-amit ya. Ini dengan siapa ini? Saya Eni Widya Stuti dari Understokis AA 541. Wih, oh, Bu Eni. Sangka jawabannya dari mana? Dari tadi. Oh gitu. Ibu Eni itu dari mana ini? Asalnya? Oh, saya Magelang aja. Oh, asalnya dari Magelang. Yeah. Magelang aja. Guys. Aja. Magelang aja. Langsung next selanjutnya nih, ada lagi nih. Di sini nih. Wish. Siapa ya? Siapa ini? Nama saya Dani Nurngaini dari Under AA 541. Wih. Dari mana ini? Dari Magelang. Dari Magelang juga. Ini rombongan Magelang nih. Rombongan Getuk. Ini selanjutnya ini. Ada siapa nih ini di sini nih? Saya dengan Rini Sofiati dari Stokis Under AA 541. Wih, dari Magelang juga jangan-jangan. Ya, oh, yang penting enggak dari tadi ya. Nah, langsung lanjutnya itu paling pojok sendiri, ini beda sendiri nih kostumnya ini. Pindah ini, pojok. Ini beda sendiri, yang lainnya hijau-hijau, kok lumut, yang ini biru-biru. Navy sama black gitu ya, sama. Sejak kapan Navy sama black itu sama loh, guys? Kan hampir, bingung, hampir, guys. Hampir. Nah, kalian tim belain saya ya. Oke. Okay. Krik. Siapa ini? Ini dengan siapa ini? Halo, saya dari Firly. Dari Firly, saya bingung, guys. Firly itu mana itu? Itu daerah mana itu? Saya Firly dari tadi. Oh, Firly dari tadi. Oh, baru ini ada yang bilang akhirnya dari tadi. Ya udah. Ini kita sekarang lagi ada di Stokis di salah satu di Magelang nih. Nah, ini langsung nih. Wow, di sini ternyata masih ada lagi, guys. Masih ada loh, Pinky. Woi. Ya, siapa Pinky, Mbak? Ini siapa ini? Saya Rindi Ambarwati, admin dari Stokis AA 541. Woi, ini di sini sebagai admin Stokis. Oh, ini Mbak Mimin. Mimin. Ini adminnya Stokis di sini. Betul. Nah, by the way, ini lagi pada ngapain? Ownernya di sini ada nggak? Ada nih. Mana nih ownernya nih? Woi, guys, lihat di belakang tuh, guys. Banyak banget adminnya ternyata ini. Woi, mantul, mantap jiwa. Nih, by the way, sambil kita nunggu ownernya nih. Ini lagi pada ngapain sih? Lagi pada ngapain nih? Belanja biasa bulanan. Wih, belanja apa? Bulanan loh, guys. Belanja ya untuk stok produk. Wah, mantap. Nah, kalau misalnya mbak-mbak semua ini udah pada tahu belum sih apa itu Vita Nostin? Udah ada yang tahu belum? Kita kebetulan ini tadi kok lihat di situ ada
admin terus baru mau nyoba Mbak, baru mau tanya-tanya sama Mbak admin. Wah, mantap. Nanya ke Mbak admin. Mbak admin mana Mbak admin? Ya. Nah. Oh, Mbak adminnya ngumpet-ngumpet ini, malu nih. Jangan malu Mbak, nanti jadi viral loh Mbak. Jadi terkenal loh. Wah, kita sambut sepertinya. Woi, ini dia. Owner datang. Ini dia nih. Ini beda sendiri, ini paling bagus deh. Betul. Ini ownernya langsung, pemilik stokisnya guys. Ini pemilik stokisnya nih. Perkenalkan monggo ini Bapak siapa? Pak Prastio nih. Asli Magelang ya, Pak? Saya asli sini. Asli Magelang. Ini by the way nih, ngomong-ngomong stokisnya ini sudah berdiri sejak kapan? Kita stokis itu di pertengahan ya, pertengahan Desember 2014. Pertengahan Desember 2014 itu. Saya baru lahir, guys. Oh, gitu. Kamu belum lahir itu. Oh. Ya, baru bayi, baru bayi. Oh, ya. Teko Dioni wae, guys. Aku asline ya kepeksa ngono kene. Nah, dari 2014 ya, dari 2014 berarti udah lama ya, udah 4 tahun ya berarti ya. Udah 5 tahun dong mas. Desember. Oh iya, kan bentar lagi Desember. Oh iya, boleh, boleh. Okay. Kalau laki itu selaku, selalu salah, janganlah ngalah sama perempuan ya. Perempuan selalu benar, oke? Okay? Ya. Nah ini dari Bapak Pras ya, Bapak Pras sebagai owner. Nah nih, saya mau tanya nih sama Bapak Pras nih. Sebelumnya Bapak Pras tahu nggak nih sama yang namanya produk Vitamustin? Tahu? Woi, tahu nih. Bapak sebelumnya nyetok gak nih tapi tahu-tahu nyetok gak nih? Itu stoknya. Woi, nih. Saya kasih lihat, guys. Woi, Vitanostin loh. Tuh, kelihatan enggak tuh? Woi. Vitanostin loh, tuh. Vitanostin, guys. Jangan main-main, guys. Vitanostin sampai Magelang loh. Woi. Nih, alasannya Bapak apa sih? Kenapa Bapak mau nyetok Vitanostin itu alasannya apa sebenarnya? Ya, yang pasti produknya pasti berkualitas. Woi. Ya. Berkualitas. Iya, karena BPOM juga, MUI juga gitu ya. Jadi benar-benar gak cuma berkualitas guys. Betul. Terpercaya. Betul. Yeah. Terus, nah kita langsung tanya-tanya ini. Tadi udah rame-rame di sini. Tadi udah dijelasin tuh kenapa alasan Pak Pras menyedia ya, menyetok produk Vitanostin karena berkualitas. Nah sekarang dari sisi para calon pembeli nih, saya mau tanya ini pada mau beli apa sih sebenarnya kesini? Mau belanja, tapi ini tadi di apa? Dipingin-pingin sama Mbak. Admin ada produk baru dari katanya Vitanostin itu untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. Wih. Selain itu katanya bisa bikin kulit juga cantik. Cantik, gitu ya. Cantik manja. Katanya juga bisa bikin langsing. Mantap. Ini berarti kesini tuh emang mau beli Vitanostin ya? Iya. Saya akan beli Vitanostin. Wih, mantap sih, Pak. Karena mau beli Vitanostin, kayaknya kita kasih hadiah. Kasih hadiah enggak? Kasih enggak ya? Kasih dong. Bentar, kita keluarkan dari kantong ajaib Doraemon. Wih, kantong ajaib ada Doraemon, pantesan sama ya bulet-buletnya sama kayak Doraemon ini. Krik, krik, krik. Oh, enggak apa-apa. Mereka yang di sana nonton pada ketawa. Oke. Okay. Kita kasih berapa ya? Wih, kasih hadiah dulu. Kasih hadiah dulu. Wih. Sebelum beli biar nyoba dulu. Jadi nanti kalau menawarkan ke distributor itu bisa. Betul. Iki lo enak. Mantul. Nah, kalau misalnya yang lain nih kira-kira mau pada beli apa ya? Atau udah tahu belum nih Vitanostin itu apa? Yuk langsung aja kita cekidot. Kita tanya langsung. Ya, saya kesini cuma belanja di stokis sama Mbak Mimin tadi dikasih tahu. Saya kan konsultasi sering giduran alergi dingin gitu lah, Mbak. Terus dikasih tahu petani apa Vitanostin ya. Ya saya langsung minat, saya langsung beli mau nanti mau nyoba. Wih, berarti pengin mencoba untuk membantu mengatasi alergi. Ya. Oh, langsung aja nih. Udah mau beli Vitanostin nih. Kalau enggak dapat hadiah kayaknya sayang nih. Bentar, kasih tahu. Kantong Doraemon. Wis. Tatarat-tarat. Dreng-dreng-dreng. Siap. Vitanostin. Ada Vitanostin lagi, guys. Oke. Sama-sama. Nih, nah. Masih ada lagi. Masih ada lagi, masih ada dua lagi, guys. Masih ada dua lagi, guys. Nih, nah. Satu lagi nih. Tuh. Mbak, ini saya mau tanya nih. Kira-kira udah tahu belum ya kandungan Vitanostin itu apa aja? Kandungannya ada ekstrak mengkudu, apel, daun sirsak sama madu murni ya. Wah, betul. Berarti benar-benar memahami Vitanostin. Betul. Kayaknya kalau yang di saya udah habis nih kantong ajaibnya. Mungkin di kantong ajaib Mas Rifki ada. Oh, ada nih ya.
ada. Oke. Bim Salabim ini bukan cuman jadi apa? Prok. Jadi Vitanosti. Wah. Monggo. Tuh. Nah, tapi masih ada satu lagi nih. Masih ada satu nyempil. Lagi. Belum kelihatan. Nyempil. Oh, nyempil. Harus disulap dulu. Harus dipakai prok. Ya, harus pakai prok. Jadi apa? Prok. Lagi. Ah, kamu ngerjain aku, kamu. Iya. Yeah. Ya, yeah. Wajahmu mengalihkan duniaku. Wede. Kayak judul lagu itu. Wajahmu mengalihkan duniaku. Yuk, langsung aja. Wah, udah megang Vitanosti. Weh, dibaca soalnya sama Mbak Mimin dari tadi. Penasaran kan? Aduh, kayaknya sip banget nih produknya. Wih, mantap. Belum, padahal belum ditanya udah megang Vitanosti. Betul. Di sini kan kepo kan, dibaca-baca. Jadi penasaran ya, apa sih sebenarnya Vitanostin itu? Betul. Tapi ini sebelumnya, ya? Mau beli Vitanostin apa enggak nih? Tadinya sih enggak, tadinya mau beli produk lain. Tapi karena Mbak Mimin dari tadi memerusiin ini, jadi kepo juga, jadi pengen beli juga. Soalnya harganya murah, manfaatnya banyak banget. Mantap ya, gue tenanan mau ngapusi weh guys. Ragu aku. Tapi seenggaknya ini ya, seenggaknya dia sudah benar-benar minat dengan Vitanostin. Iya, jadi enggak hanya Vitanostin mengalihkan duniaku, tapi Mbaknya juga mengalihkan duniaku. Senyumnya tuh. Ya. Semeringah gitu ya. Nah, langsung aja kasih hadiah nih. Pegangin dulu. Oke, siap. Tak keluarin lagi. Oke. Nah, jadi apa? Prok ya, kayak Pak Tarno ya, nanti. Wih, Vitanostin lagi guys. Mantap jiwa. Mantap. Nah. Nah. Sekarang kita tanya-tanya lagi ya, kembali lagi ke adminnya. Betul. Ada Mbak siapa tadi? Saya lupa namanya. Rindi. Kirain Mbak Rindu ya. Rindu terus. Rindu. Nah, aku mau tanya nih sama Mbak Rindi. Sebenarnya penjualan apa Vitanostin di sini gimana sih? Cukup memuaskan enggak nih? Penjualannya sih alhamdulillah cukup memuaskan ya, Mbak. Juga banyak pelanggan, banyak agen yang order Vitanostin. Jadi di daerah Magelang ini sudah banyak yang tahu tentang produk Vitanostin ya. Tuh guys, jangan sampai kelewatan ya. Betul. Pokoknya cari produk Vitanostin dimanapun kalian berada, di stokis-stokis terdekat, terutama nih buat yang domisili Magelang. Di Magelang jangan lupa datang ke stokis AA541. Mantap. Jangan lupa ke stokis 541 buat borong Vitanostin. Karena apa? Karena Vitanostin banyak manfaatnya dan berkualitas produknya. Tuh. Dan jangan lupa halal. BPOM lagi. Tuh. Nah, gimana? Tapi Vitanostin tuh juga punya jargon loh. Kayaknya kita perlu nih kasih tahu kepada teman-teman yang di belakang semua yang cantik-cantik. Uis. Ini jargon Vitanostin. Betul. Jargonnya apa sih emangnya? Jadi kalau misalnya nanti saya bilang Vitanostin, jawabnya bugar setiap hari, sehat sepanjang masa. Wis. Tuh. Maju-maju boleh. Coba bugar setiap hari, sehat sepanjang masa. Kita coba. Yuk. Oh, nggak kelihatan, guys. Ada yang nggak kelihatan? Iya, karena kamu menu-menuhin. Kamu nggak sadar kalau kamu terlebar. Ini sudah tahan nafas. Oh, udah tahan dari tadi ya, wis. Makanya minum Vitanostin biar pencernaannya lancar. Oh, sudah lancar, sudah minum terus setiap hari. Langsung aja yuk, kita coba. Coba ya. Vitanostin. Bugar setiap hari. Sehat sepanjang. Luar biasa. Nah, itu tadi guys, keseruan kita grebek stokis di AA541. Betul. Nah, kalian pengen nih stokisnya itu digrebek dan didatangi oleh tim Vitanostin. Nah, pokoknya kalau kalian pengen digrebek stokisnya langsung aja komen di bawah ini. Komen di bawah ini atau hubungi nomor di bawah ini. Pokoknya langsung kotak kita samperin mau di mana kita jabanin. Betul. Pokoknya jangan lupa ya tadi. Buat yang ada di domisili Magelang langsung aja datang ke stokis AA541 dan borong Vitanostin sebanyak mungkin karena di sini juga sudah ada di produk Vitanostin. Betul sekali. Nah, mungkin udah sekian dulu ya. Iya, nanti kita bakal hadir di grebek-grebek stokis selanjutnya. Kita langsung aja terus ke stokis berikutnya kali ya. Saya di sini Rifki dan saya Retno. Kita ketemu lagi di stokis berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.